Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqq. Kaum muslimin rahmatullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita masih dapat menjalankan perintah Allah, dapat menjalankan hubungan kita kepada sesama umat manusia. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita haturkan salawat serta salam pada beliau. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan selain dari pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar jemaah Jumat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, ada beberapa keinginan dan harapan umat Islam sehingga setiap malam jemaah sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, sholat witir, diakhiri dengan doa. Bagaimana permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adapun doa tersebut sering kita doakan, sering kita panjat, sering kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sempurna dengan iman, yang mampu menunaikan berbagai kewajiban, memelihara sholat, melaksanakan zakat, dan hanya mencari redha Allah. Hanya redha Allah yang akan kita cari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lima harapan ini di dalam doa kita yang selalu kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sempurnaan iman. Yang kedua, kemampuan menunaikan berbagai kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga, mampu melihara sholat kita. Yang keempat, mampu melaksanakan zakat. Yang kelima, ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang pertama, yaitu kesempurnaan iman. Bagaimanakah kesempurnaan ini kita dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang berlaku baik kepada istri-istri kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kitab Maudatul Mukminin karya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, dikatakan bahwa empat pokok akhlak
yang mulia adalah pertama beriman, suatu keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan menjaga kehormatan. Karena itu, mari kita berlomba-lomba menjadi seorang pemberani. Tapi orang yang pemberani adalah orang yang adil. Orang yang adil harus bijaksana dan menjaga kehormatan berdasarkan tuntunan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita yang pertama. Supaya iman kita sempurna, maka kita harus melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, harapan yang kedua, yaitu dapat menunaikan segala kewajiban. Maknanya mampu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala yang diperintah, dan sanggup menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemampuan ini dinamakan taufik yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu taufik? Dalam kitab syarah An-Nawawi ala Muslim, taufik adalah diciptakannya kemampuan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kemampuan itu dapat diraih dengan berpuasa. Di bulan Ramadan, Allah menjanjikan kita dapat bertakwa dengan ungkapan la'allakum tattaqun, yang artinya pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa jika kalian melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini harapan kita yang kedua ini, segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pada kita, kita mampu untuk melaksanakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, harapan yang ketiga, yaitu sholat kita harus terpelihat. Artinya memelihara sholat ini sangat-sangat penting. Dari mana kita harus memulai memelihara sholat kita? Yang pertama, kita harus memelihara wudhu. Sehingga wudhu kita tidak lepas antara sholat dengan sholat dimanapun kita berada. Meskipun kita mau tidur pada malam hari pun, sebelum tidur kita sunahkan untuk sholat. Ini apabila nantinya pagi harinya kita tidak bangun, maka kita meninggal dalam keadaan masih ada wudhu. Bagaimanakah caranya agar sholat kita terpelihara? Pertama-tama harus kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan sholat, tapi melihara dan menegakkan sholat. Allah berfirman, yang artinya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat Thaha. Artinya, peliharalah sholat lima waktu dan sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini terkadang kita sholat tidak bisa khusyuk. Kita melaksanakan sholat padahal pikiran kita kemana-mana. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat yang khusyuk? Maka kita mulai dari sholat itu dengan tahbiratul ihram. Kita harus fokus dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong
dengan barang berguna. Ini arti daripada Quran surat Al-Maun. Kita tidak diperintahkan sholat saja, tapi menegakkan, mendirikan, dan memelihara sholat kita. Sholat kita harus lurus. Sholat kita harus tegak, terpelihara. Niat kita harus lurus. Caranya lurus, hatinya khusyuk, maka hasilnya pun juga insya Allah lurus dan benar. Ini, terkadang kita melaksanakan sholat hanya untuk melepas kewajiban kita saja. Padahal sholat itu adalah kunci daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah seluruhnya. Karena pada akhirnya nanti, yang pertama kali diperiksa adalah sholat. Apabila benar sholat kita, insya Allah amalan-amalan yang lain baru ditimbang. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi yang sangat miris sekarang ini, bukan lalai atau bukan khusyuk yang menjadi permasalahannya. Tetapi anak-anak kita sekarang banyak sekali yang tidak mengerjakan sholat. Bahkan tidak bisa mengucapkan istighfar. Apalagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini banyak pengaruh. Ini pengalaman kami dalam melaksanakan tugas. Sebelum melaksanakan pernikahan, biasanya kami menanyakan. Suruh mengucapkan istighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Banyak sekali anak-anak kita sekarang ini tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Sangat miris sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Harapan yang keempat, menjadi golongan penunai zakat. Jadi pada bulan Ramadan ini, pada penghujungnya kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar zakat. Harapan ini adalah harapan yang sangat penting diwujudkan bagi jemaah Ramadan. Sebab zakat tidak hanya zakat mal saja, tapi juga zakat fitrah yang harus kita tunaikan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah wajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak berfaedah atau perkataan yang jelek. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, harapan yang kelima, mencari tempat yang mulia dan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan ini menjadi harapan penyempurna bagi seluruh harapan jemaah Ramadan. Artinya semua amal ibadah kita harus ditujukan semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan iman. Kemudian Al-Imam Al-Haddad berkata dalam kitabnya An-Nasaihuddiniyah, pengertian ikhlas adalah seorang di dalam seluruh ketaatan dan perbuatannya ditujukan semata-mata karena berusaha mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menginginkan kedekatan dan keridhaannya. Tidak ada maksud yang lain. Banyak kita mengatakan bahwa orang melaksanakan puasa ini takut karena dikatakan tidak beriman atau dia ingin pamer kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu harapan kita yang kelima ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena puasa. Puasa itu hanya yang tahu kita sama Allah. Kalau kita mau mengakali atau membohongi orang lain, itu bisa-bisa saja.
Tetapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah lima harapan dari sekian banyak harapan-harapan para jemaah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua harapan dan doa kita pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.